Ngapain? Pulang kampung, Pak. Dari mana? Hah? Dari mana? Itu apa sih yang dipegangin di kantongnya dari tadi? Enggak, santai aja, santai. Jangan dimakan kayak gini. Paham? Di mana belinya? Tapi belum masuk. Habis dari situ tuh. Kan dari tempat kejadian kan belum bisa di Pak. Eh? Itu lihat aja itu. Udah turun harga gitu ya? Aku kira kalau dari penjara. Kan dia Pak. Enggak. Ya, semuanya juga penjara. Penjara. Apa? Tidak ada lagi. Apa yang ada? Ini penipuan. Iya, iya. Cuman harus kita buktikan. Ngapain? Pulang kampung, Pak. Dari mana? Hah? Dari mana? Dari sini, Pisangan. Dah? Pisangan. Pulang kampung? Iya. Terus? Hah? Motornya taruh di mana kalau pulang kampung? Kerumpung. Di mana? Kerumpung. Taruh di mana? Kerumpung. Motornya? Iya. Di mana kampungnya? Lamongan. Itu apa sih yang dipegangin di kantongnya dari tadi? Enggak, santai aja, santai. Apa sih? Enggak usah makan-makan kayak gitu. Ini beli di mana ini? Hah? Dari teman. Beli di mana? Hei. Mas, eh, jangan dimakan yang kayak gini. Situ kan enggak sakit kan? Enggak. Kenapa dimakan gini? Eh? Huh? Aho. Apa, Pak? Ini jangan dimakan. Enggak tahu, Pak. Heh, kamu yang benar kalau di ini. Iya, Pak. Kalau saya nanya-nanya gini, ini jangan dimakan. Kan harusnya gitu polisi yang mengayomi. Tapi kamu enggak tahu saya, Pak. Tapi giliran di, hei, gini. Iya, Pak, iya. Itu masih ada sisa-sisa perbudakan itu di situ kalau kayak gitu. Harus lebih berintegritas. Kalau ditanya baik-baik, jangan dimakan kayak gini. Iya, Pak, maaf, gitu. Jangan bilang, nggak tahu saya, Pak. Gini, giliran dibentak dikit. Iya, Pak, iya. Jangan dimakan kayak gini. Paham? Di mana belinya? Hei, teman, Pak. Siapa nama temannya? Baru kenal, Pak. Kau jangan saya bikin ke ini. Di sini bukan zaman perbudakan lagi ini. Benar, Pak. Saya tanya sekali lagi ya. Ulangi. Baik-baik ini saya ini. Jangan nanti numbu urat saya di kuping. Di mana belinya? Kasih teman, Pak. Siapa nama temannya? Baru kenal, Pak. Oh, kamu saya bawa ke kantor kamu nanti. Kamu biasa-biasain sama saya bohong-bohong. Gak ada ngasih kayak gini baru kenal. Ulangi lagi. Ya, ulangi. Berapa sekali kamu makan, berapa butir kamu makan ini sehari? Baru satu ini. Dari siapa? Dari teman, Pak. Siapa nama temannya? Kurang kenal, Pak. Selamat datang. Hei. Kamu bilang, kamu mau buat saya bawa kantor gara-gara ini? Ya, dia. Terus, jangan. Ulangi lagi. Jangan kau saya adu urat sama saya. Enggak ada orang yang baru kenal ngasih ini, terus enggak tahu namanya. Ulangi lagi ya.
selamat pagi mas. Ini kan nggak boleh makan ini, ya. Ini buat orang tremor, buat orang gangguan yang tidak tenang. Sekali lagi saya tanya, dari mana belinya ini? Dari situ pak. Dari mana? Hah? Toko. Berapa kamu beli? 10.000 pak. Berapa butir? 10 butir? Ya. Berarti udah dimakan 8? Enggak, itu dikasih pak. Benar pak. Hah? Kasih itu pak. 10.000 kamu iya, beli? 10.000 katanya isi 10 pak. Isi 10, terus? Ini kan 2? Iya, dikasih pak. Dikasih, terus? Itu baru saya minum 2. Bang minum 2, berarti 4. 6 nya? Nah, itu kan dikasih kan pak saya. Dikasih gimana? Baru kenal pak saya pak. Siapa yang namanya? Hah? Siapa namanya? Kurang tahu pak saya. Beli. Hah? Beli dari yang baru kenal itu. Jangan dimakan itu ya. Kita ulangi dulu. Selamat pagi mas. Gak boleh makan seperti itu ya. Iya pak. Paham? Paham pak. Saya pak. Iya. Biar. Saya mau pulang. Iya. Biar cepat negara kita ini maju. Terus polisi mengajarkan. Jangan makan seperti itu, ya, nggak boleh. Itu buat untuk gangguan jiwa itu, yang suka ngamuk-ngamuk itu supaya hatinya, jantungnya, bukan hatinya, jantungnya tidak berdetak kencang. Kalau kita ke gangguan rumah sakit gangguan jiwa, ada itu obatnya di situ kayak gitu dijual. Paham? Kamu kerjanya apa? Ah, kanan kesukaan kita. Udah, dagang aja yang benar. Masukin itu sembari masukin. Terus motornya nanti dititik kemana? Perumpung pak. Ya udah, kancing itu. Iya, polisi itu gunanya kan supaya masyarakatnya baik. Kalau polisinya baik, masyarakatnya pasti baik. Ya? Pulangnya kemana? Pulang kampungnya. Pulang ke Lamongan. Hah? Ke Lamongan, Pak. Jauh atuh. Iya. Lamongan di Babat, Pak. Babat. Cepet alon-alon, Pak. Pasar itu, Pak. Pasar apa jenenge iki? Pasar Babat. Oh. Aku sing mau iku neng Mojokerto. Jowetan bodo, Jowetan. Mbangsal kuwi. Ya wis. Itu baik-baik aja, enggak usah makan-makan gitu ya. Itu racun itu ya. Iya, Pak. Dagang, kumpulin uang yang banyak, nanti berangkatin ibu, bapak naik haji. Ngono, sing bener iku kuwi ngono. Ya wis ya. Iya, Pak. Bawa barang-barangnya. Iya, Pak. Pakai jaketnya dulu. Tadi kamu pas mau saya berhentiin udah gini-gini, aduh, rasempat iki gua iki, pil iki gua pil, rasempat gua iki dideloki. Ya wes, ya udah nggak usah makan-makan gitu ya. Ya? Iya pak, maaf pak. Ya. Ya udah, pakaian, terus berapa minggu di Lamongan? Berapa minggu pak? Di sini pecel lelenya enggak buka? Habis nutup, Pak. Habis nutup langsung pulang? 2 minggu di Lamongan. Ngapain? Nyantai, Pak. Oh, nyantai. Wis vaksin? Belum, Pak. Cukup vaksin? Ayo, wis. Habis, Pak. Bodoh karo itu. Ya, wis, ya? Iya, Pak. Ya, udah. Pak, tasnya. Jalan, ya? Aduh.
Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Mau kemana dari mana? Aduh. Sebentar, sebentar. Mau kemana dari mana? Dari rumah teman, Pak. Siapa temannya? Selu aja, selu. Enggak bakal mau kamu ada di situ. Iya, Pak. Maaf, Pak. Maaf, maaf, Pak. Dari mana? Ini baru macan, Pak. Enggak itu yang maksud. Aduh, bukan saya juga sama polisi. Santai aja udah. Hei! Hei, Pak! Sebentar. Slow aja, Pak. Masker. Dibawa masker. Oh. Iya. Enggak, saya enggak perlu. Dari mana? Siapa nama temannya? Sini, sini. Sini. Siapa nama temannya? Dari rumahnya, Pak. Siapa? Tinggalmu di mana? Di Cakung, Pak. Cakungnya di mana? Itu di... Iya. Terus? Oh. Ada yang mau kau sampaikan sama saya? Ada, Pak. Ada. Serius ini? Iya. Duduk-duduk sini. Siapa nama temannya? Temannya dia juga? Enggak, aku kan enggak nanya. Oh iya, Pak. Santai aja, brother. Kamu kerjanya apa? Iya. Selain itu? Tapi belum masuk. Baru lulus kerja. Selain itu? Ya udah, Pak. Enggak ada yang lain. Tunggu dulu ya. Ibu. Izin dolat apa? Thank you.
Apa sih? Iya. Emang kamu, emang kamu jomblo? Hah? Jomblo. Aduh Pak, cuma lagi keluar kota. Terus? Habis dari situ tadi? Kagak, itu kagak jadi, kan belum lagi jadi Pak. Eh? Itu lihat aja, lucu aja. Emang tadi habis dari situ? Habis dari mana? Habis dari situ. Enggak. Terus? Saya ke rumah teman saya Pak, saya ngopi doang di situ. Aku kira kau tadi penjahat. Kagak dia Pak. Enggak. Temannya menjak menjak. Jangan kayak gitu mamanya. Iya enggak, mukamu disensor kok. Oh, iya, aku enggak mau mempermalukan orang. Oh, iya Pak. Kalau dia kriminal. Iya, makasih Pak, makasih Pak. Saya juga. Tapi enggak takut kau kena penyakit kayak gini. Hah? Enggak takut kau. Enggak, lihat aja Pak itu. Eh? Enggak, jangan nyalain lampunya bi malu. Mau dia mau temen-temen mau ya. Saya gak kebales Pak. Terus? Ya udah Pak. Kalau saya bales kan berarti saya jadi. Jangan gini-gini lah. Ya? Gak tahu kalau kena penyakit. Takut Pak. Eh? Takut. Kawan masih muda. Iya, Pak. Ya, Pak. Ada, Pak. Ini nanti suaranya ya. Enggak enak sama ceweknya. Yo. Kok mau masuk rekaman? Enggak, masuk rekaman. Mana ada itu nyala. Iya, entar maksudnya saya pun tidak. Kita hilangkan identitasmu. Siapa? Yang kukiranya tadi kau ngumpet-ngumpetin ini ada transaksi narkoba di sini. Wah. Kayak gitu-gituan saya. Woi. Saya cuma kaget aja. Jangan. Iya Pak, iya Pak. Sampai itu kejadi Pak. Sampai turun harga gitu ya. Aduh Pak. Iya. Woi. Sampai turun harga gitu. Iya. Udah lah, enggak usah gitu. Iya Pak. Emang di situ tadi tempatnya? Bukan. Di mana? Di mana? Harapan ini enggak. Di apartemen. Bukan. Apa? Ini Pak, di hotel. Hotel? Mana hotel itu? Itu lihat aja Pak, di situ. Janganlah gitu-gitu. Iya. Simpan lawangnya. Iya. Ya? Eh? Iya Pak. Ya? Nah, kukiranya tadi kau penjahat, kau umpet-umpetin handphone itu. Ya? Iya Pak. Eh? Iya Pak. Ya udah lah. Siap. Baik-baiklah kalian. Kukiranya entah apa tadi. Ya udah, Dit. Udah. Ya, hati-hati, ya. Pagi. Maaf mengganggu, dari mana mau ke mana, Pak? Dari mana? Hah? Mau pulang. Dari kawan. Sama situ, sama ya, teman boleh, saya. Maaf, saya periksa ya. Santai aja, santai. Santai. Santai aja. Dari tempat siapa? Eh, kawan. Mau ke mana? Mau pulang. Santai aja ya. Iya. Tinggal di mana? Kalibor Timur. Hah? Kalibor Timur. Pinjam teman Pak, pinjam motor tadi pinjam. Oh.
makan. Satu tangan. Hah? Satu tangan belum makan tadi, Bom. Iya, santai. Kan di uang saya. Rokok dan. Gue buat ini. Buat kuping. Santai. Tapi, tengok. Oh, jangan kacau. Santai aja, santai. Tadi handphonenya tuh mana? Mana tadi? Enggak, satu lagi. Tadi bukan yang megang. Oh, ini. Lagi dong. Hah? Lagi kan? Hah? Lagi lagi. Apa? Ada barang apa lagi? Hah? Enggak ada lagi. Apa yang enggak ada? Iya, enggak ada, Pak. Yang saya simpan-simpan enggak ada. Mas, itu jatuh. Maskernya, Pak. Enggak ada sampel, Pak. Hah? Buat sampel. Itu sampelan buat kan apa buat pajang, jadi kalau orang banyak belanja HP kan jalan sampel kalau asli hilang dan jalan handphone kalau asli hilang kasihan, jadi itu buat pajang aja sampel ini nggak bisa dibuka, nggak bisa, emang untuk dipajang kan untuk dipajang nggak ada itu, kalau yang asli pasti hilang. Itu dagang handphone. Iya. Kan yang aslinya ada tuh yang punya. Mereka kecilan dong, gue beli tak buat gitu. Kecilan aja dong, dikit-dikit. Dikit-dikit? Iya, kalau ada untung kan. Ya, tinggal kita pesan ke konter. Kalau ada apa. Jadi contohnya ini. Ini? Enggak bentuk handphone ini? Untuk dipajang ini. Yang aslinya kan saya punya ada. Situ punya konter? Enggak, saya buka-buka. Ya kalau konter kecil ada. Hah? Konter kecil. Konter? Jalanan aja, pinggir jalan kalau di mana. Di mana itu? Di Kalibur Timur. Hah? Kalibur Timur. Bukan di Jembatan Hitam? Oh, enggak. Saya tinggal di Kalibur Timur dan KTP-nya ada. Iya, iya. Santai aja, Mas. Iya. Ini kayu. Ya, buat bayangan lo kalau sampel asli masih hilang kan. Emang terus berapa banyak handphonenya? Enggak satu. Hah? Satu. Something wrong with this guy. Nah itu. Bukan usap ya? Dia juga. Kalau untuk sampel sama keramik bisa. Ya itu sampel nanti. Kan saya ambil dua. Ini yang dagang. Jadi dari kali baru, dari kali baru. Buat tempat. Dagang handphone. Ya. Kalau enggak kalau nggak pesen, itu dua beli juga dagang. Kalau ada minat juga dan kawan. Kenapa? Kalau ada minat nih saya nawarin saya gape. Ini sampelnya. Iya, iya. Cuman harus kita buktikan. Ini handphonemu? Iya. Hah? Iya. Handphone dagang apa handphone buat dijual apa handphone? Iya. Handphone pribadi nih? Pribadi dan tuh buat pakaian kalau ada pesan saya
ketawarin. Hah? Cewek gitu dan orang. Ah. Sekarang mau ke mana? Mau pulang aja. Hah? Mau pulang. Pul- ya. Iya. Pulang tidur situ. Masih banyak, Pak. Hmm? Masih banyak. Ya, ini. Ya. Sama sebaiknya. Itu apa? Ya, bisa dimakan gitu kan. Handphone-handphone itu palsunya? Buat sampel. Oh, kan buat buka dagangan kan. Iya, iya. Kasih itu. Ya. Ya. Baiklah. Pakai masker besok. Iya, enggak perlu pakai dong. Jadi kayak ada sesuatu sama mereka, Adit. Iya. Cuman ya kita enggak bisa buktikan. Jadi biasa Elsa, let it go.